Jembatan ini memang sungguh unik dan canggih. Jembatan berwarna merah ini terbuat dari kertas dan hasil buah karya seniman Inggris. Dapat menahan beban walaupun terbuat dari 22.000 lembaran kertas. Seniman ini tidak menggunakan lem dan tidak ada tulangan baja. Satu-satunya hal memperkokoh jembatan adalah konstruksi belakang. Bagian paling gila adalah Anda dapat benar-benar berjalan di atas jembatan tanpa itu runtuh. Jembatan mungkin tampak nyata, tapi benar-benar menggunakan prinsip-prinsip dasar yang sama. Dari rekayasa yang telah digunakan untuk membangun jembatan setapak selama ribuan tahun yang lalu, hal ini bergantung pada prinsip-prinsip arsitektur vernakular seperti yang digunakan di dinding batu dengan didukung kuda-kuda jembatan yang telah berdiri dan digunakan lebih dari satu abad. Kata bijak pada kesempatan kali ini adalah, kebaikan hanya bisa disampaikan dengan kasih sayang. Orang yang hatinya hampa dari kasih sayang tidak akan mampu berlaku baik, dan dengannya sulit merasa bahagia.